Cara mengatasi deterjen butek dan tidak bening. Bagi para pemula, kendalanya rata-rata akan seperti ini. Kendala yang dihadapi rata-rata sama. 1. Tiba-tiba deterjen berubah menjadi butek. 2. Tiba-tiba deterjen menggumpal seperti gel. Kendala ini biasanya terjadi saat memasuki hari ketiga hingga hari keempat. Ada takaran dari bahan yang berlebihan dan cara pengadukan yang tidak sempurna adalah penyebab dari deterjen butek dan menggumpal seperti gel. Jangan khawatir, sebenarnya deterjen tersebut tidaklah gagal. Dan berikut adalah tips dan cara untuk mengatasinya. 1. Jemur dan biarkan deterjen terkena sinar matahari langsung. 2. Bolak-balik botol bila diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh bahan benar-benar tercampur rata dan untuk menghindari terjadinya kembali penggumpalan. Durasi waktu untuk menjemur deterjen ini antara 3-5 jam, tergantung dari suhu dan panas di kota kamu. Untuk suhu dan panas di tempat tinggal Mak, saat terik rata-rata hingga 35 derajat dan durasi jemurnya hanya 3 jam. Selamat mencoba!